Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa, petugas kepolisian memberlakukan buka tutup, yakni tepatnya di pintu masuk tol, di tempat istirahat guna mengantisipasi antrean kendaraan yang menuju ke pintu masuk tempat istirahat di ruas tol Jakarta Cikampek. Volume kendaraan pada arus balik lebaran di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Jawa Barat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tingginya lonjakan kendaraan ini pun berdampak pada meningkatnya kendaraan yang masuk ke sejumlah rest area. Salah satunya rest area di kilometer 62 Purwosari Karawang Jawa Barat. Banyaknya pengendara yang ingin masuk istirahat membuat petugas kepolisian memberlakukan buka tutup di pintu masuk rest area dan memberikan waktu 30 menit istirahat kepada para pengendara. Sementara itu, guna mencegah terjadinya kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek, petugas masih memberlakukan sistem kontraflow dari kilometer 72 hingga kilometer 47 di wilayah Karawang Barat. Di rest area 62 ini kapasitas kendaraannya kurang lebih 700 kendaraan R4. Kemudian memang ketika terjadi kepadatan, salah satu CB adalah menutup pintu rest area dengan mengalihkan para pengemudi atau pengendara dengan menuju tempat rest area selanjutnya biar tidak menumpuk di daerah rest area 62 ini. Seperti arus mudik kemarin, kita berlakukan 30-20 menit maksimal kepada pengemudi. Selalu diimbau oleh pengemudi, baik itu oleh public address ataupun patroli dalam rest area, anggota kami menggunakan golf car. Jadi memang disampaikan woro-woro kepada masyarakat agar bergantian menggunakan rest area.